Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini kita bakal bahas event terbaru teman-teman ya. Ada event namanya Valentine Box atau Sedila. Kita kan tadi sudah bahas di channel kedua saya. Namun di situ saya tidak menjelaskan ini apakah ada yang keresahan-keresahan kayak gitu teman-teman ya. Nah jadi di video kali ini kita bakal jelaskan secara detail event tersebut. Nah sebelum masuk ke inti video dan pembahasannya, boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Nah jadi di event kali ini kita bakal berkesempatan mendapatkan salah satu skin elite atau di atasnya ada spesial atau epic teman-temannya, tapi di tulisan atau di event kali ini di sudut tulisannya ada elite atau epic teman-teman ya. Nah jadi tanpa basa-basi lagi kita bakal ngebahas langsung ke eventnya. Oke teman-teman, jangan lupa kalian yang pertama dari event ini adalah free order pada tanggal 6 Februari dan login pada tanggal 12 Februari untuk dapat tiket gratis teman-teman ya. Kenapa saya bisa bilang tiket gratis? Karena dari free order ini kalian bakal dapat yang namanya tiket gratis. Selanjutnya login pada tanggal 13 Februari dan dapatkan skin elite atau epic di atasnya secara gratis atau spesial. Karena di event-event kali ini ada namanya Valentine Box. Nah, di sini saya bakal bahas secara rinci teman-temannya seperti apa sih event Valentine Box ini. Nah, pada kesempatan nanti pada tanggal 13 kalian login tuh dan dapatkan yang namanya tiket dari free order. Kalau nggak salah kita dapat 3 atau 2 dan namanya tiket kayak gitu yang namanya berbunga ros itu. Mungkin nanti itemnya bakal diganti oleh Moontoon di updatean di original server. Nah, nanti selanjutnya kalian harus namanya bergabung dalam satu pertandingan di mode klasik atau rank atau brawl, dan kalian bisa tukarkan dengan tiket. Nah ada tiket advance dan tiket normal. Kenapa saya bisa bilang tiket ini sangat berharga banget? Karena di sini kalian bisa ngedraw gratis dari mengumpulkan item-item yang saya tadi katakan di video atau di itu sebelumnya teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kalian tinggal menyelesaikan misi-misi aja lah ya. Login game, bergabung satu pertandingan, top up sebanyak 1 kali, top up 100 diamond secara total, dan berbentuk tim bersama teman di mode klasik atau rank main ya teman-teman ya. Dan itu kalian bakal dapat yang namanya bunga ros. Nah, jadi saya ingatkan teman-teman ya. Kalau kalian misalkan sampai top up 100 diamond dari misi-misi ini, kalian jangan ambil yang namanya tiket biru. Oke, saya ingatkan teman-teman ya. Dari saya pertama mungkin nanti bakal saya ingatkan lagi part selanjutnya. Saya bakal buatkan lagi video jika ada yang berubah dari event ini. Yang pertama dari misi-misinya atau dari free order atau dari apanya, saya bakal buatkan lagi nanti di part pertama atau di part selanjutnya. Nah, jadi di sini kalian jangan pernah ambil namanya tiket biru. Kalian ambil tiket ungu 2, karena kan misalkan kalian top up 100 diamond nanti bakal namanya dapat yang namanya tiket ungu. Nah tiket ungu itu kalian ambil aja 2 nih teman-teman ya, jangan kalian ambil yang biru. Kalau misalkan kalian ambil yang biru seperti saya ini, nah itu dapatnya skin ampas semua teman-teman ya. Nah di sini saya dapat coba saya karena pengen banget yang namanya tiketnya jadi 3 gitu teman-teman ya. Alhasil ya nihil gitu teman-teman ya. Nah saya ambil 2 tuh tiket yang warna normal ini. Kenapa saya ambil 2? Dikirain saya misalkan kalau draw 3 kali itu bisa dapat skin, dan ya ternyata ternyata ya gitu teman-teman ya. Jadi kalian jangan sampai salah langkah lah ya, kalian ambil aja tiket yang ungu 2 kalau misalkan kalian udah top up 100 diamond. Oke, di sini untuk free spawnnya ini seperti kayak gini. Mungkin nanti di part selanjutnya saya bakal rubah lagi, bakal berubah dari Moontoon karena eventnya ini bakal berubah-ubah. Yang pertama percobaan, yang kedua percobaan kedua, dan yang ketiga rilis di original server. Oke, rilis di original servernya tadi saya sudah bilang di awal video pada tanggal 13 Februari. Sekarang masih tanggal 24 atau 25 teman-teman ya. Nah, berarti masih ada tuh berkesempatan kalau kalian bisa nabung dulu lah atau apa gitu ya. Nabung untuk buat top up lah, misalkan taruh lah top up segitu ya 50k lah ya. Tapi kan 50k juga misalkan kalau kalian dapat skin epic atau yang lain kan lumayan gitu teman-teman ya.
Oke, ini untuk preschool saat ini. Mungkin untuk preschool yang selanjutnya bakal diubah oleh Muntun. Jadi nantikan update-updatean video dari saya lah ya. Karena updateannya bakal lebih update dari channel-channel lain, teman-teman ya. Nah, bisa kalian lihat saya cuma dapat skin ampas. Karena apa? Karena saya terlalu berambisi mendapatkan 3 kali draw. Kalau misalkan saya dapat 2 kali draw, ya mungkin di yang tiket advance tadi saya dapat yang namanya skin epic. Itu kemungkinan, teman-teman ya. Kalau enggak sih ya elite lah ya. Ini kan normal semua gitu ya. Nah, di sini saya bakal draw lagi yang buka 1 kali. Nah, hasilnya dapat skin elite doang kan? Nah, berarti kalau saya dapat skin elite atau misalkan saya tidak dapat skin elite tadi atau normal, kemungkinan saya dapat skin epic kalau misalkan saya ngambil tiket yang ungunya 2. Karena saya ngambil tiket ungunya 1 dan birunya 2, hasilnya ya kayak gini. Notabene-nya ya ini kalau event ini kalau misalkan kita ngincer limited skin, ya notabene-nya nggak sama dengan yang player gratisan lah ya. Kita ambil aja yang karena di sini Muntun bakal ngasih skin elite secara gratis, ya kita skin elite aja gitu ya. Notabene-nya gratisan seperti saya, ya udah kita ambil itu aja. Oke teman-teman, jadi nantikan aja untuk video-video selanjutnya teman-teman ya. Saya bakal update lagi di part selanjutnya karena ini pembahasan saja, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.